Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Asbar. Saya alumni Madrasah Aliyah Nurul Huda tahun 2022. Saya seorang anggota Polri, pangkat saya Bribda. Saya bertugas di Sabrimobda Sultra. Yang saya hormati Kiai dan guru-guru NH, semoga diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nurul Huda, Jaya di Nusantara. Digalik! Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Naila Hernisa Bafani. Saya alumni SMK Insan Nasional tahun 2022. Saya sekarang berkuliah di Sekolah Vokasi IPB University dengan jurusan Teknologi Rekayasa Komputer. Dari saya untuk NH, semoga NH terus menjadi tempat yang inspiratif bagi siswa-siswi dengan fasilitas yang terus ditingkatkan dan lingkungan yang mendukung untuk belajar dan berkembang. Dadah, semangat. Saya Muhammad Nisha Al-Faik, merupakan alumni Ektan Nurul Huda Angkatan tahun 2023 dan sekarang sedang kuliah di Universitas Diponegoro Semarang dengan jurusan Akuntansi Perpajakan. Nurul Huda merupakan sekolah yang mengantarkan saya hingga masuk ke top 10 PTN. Semoga kedepannya Nurul Huda bisa terus mencetak anak-anak Huda berprestasi kedepannya. Nurul Huda keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Umum, alumni MA Nurul Huda tahun angkatan 2022. Saya saat ini kuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya mendapatkan program beasiswa sanksi berprestasi atau PBSB. Pesan-pesan untuk MA Nurul Huda dan sekolah Nurul Huda yaitu semoga Nurul Huda menjadi sekolah yang maju adalah tempat di mana inovasi diajak berkolaborasi dengan tradisi. Mari kita lestarikan nilai-nilai baik sambil tetap membuka pintu pembaharuan. Terima kasih, Allahumma fiq bila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Gabilah. Aku merupakan alumni SMK Insan Nasional tahun angkatan 2023. Sekarang aku berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Komputer dan aku mendapatkan beasiswa yaitu melalui jalur yang namanya Program Beasiswa Santri Berprestasi. Kata-kata buat SMK Insan Nasional yaitu semoga SMK Insan Nasional semakin maju, semakin jaya dan selalu berkontribusi untuk masyarakat di daerah Bekasi setempat dan semoga bisa di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaula Rascalat Juba. Saya sebagai alumni MTS Nurul Huda tahun 2018 dan alumni MA Nurul Huda tahun 2021. Saat ini saya merupakan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga sebagai penyiar radio di Radio Kampus Radio Dista FM. Yayasan Nurul Huda Setu merupakan keluarga besar yang mampu mendorong para santrinya untuk menemukan jati diri dan kesempatan belajar yang lebih luas lagi. Menjadi alumni Nurul Huda siap membangun bangsa.